Rangon Satkarti Loke Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada para guru dimanapun berada. Pada pertemuan ini saya akan membicarakan mengenai apa itu teks eksplanasi. Sebelum kita membicarakan masalah teks eksplanasi, saya akan paparkan kerangka dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dengan yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks atau artikel yang menjelaskan tentang proses atau tahapan apa dalam tanda petik apa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan alam, sosial, budaya, dan sains. Sehingga teks ini sering terdapat dalam pelajaran-pelajaran, dalam buku-buku sains, dalam buku sejarah, ataupun dalam buku geografi. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan bersifat fakta atau kenyataan. Yang kedua, topik yang dibahas adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif, artinya penulis tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, struktur teks terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, penjelasan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Kemudian, ciri teks eksplanasi yang kelima yaitu menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu tadi ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, sekarang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama, pernyataan umum. Dalam pernyataan umum, berisi penggambaran tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini, yang akan menjelaskan topik yang akan ditulis. Di sini terdapat hubungan sebab-akibat sehingga menjadi suatu tulisan yang utuh. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini merupakan kesimpulan akhir atau intisari dari apa yang ditulis. Ini tidak merupakan suatu keharusan. Setelah tadi struktur teks eksplanasi, sekarang yang keempat adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama pembahasan topik lebih bersifat umum atau generik. Yang kedua, dalam penulisan teks eksplanasi harus menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, penulisannya harus menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, penulisannya lebih sering menggunakan verba material dan verba relasional atau kalimat pasif. 5. Penulisannya banyak menggunakan konjungsi waktu seperti sebelum, pertama, sesudah, jika, kemudian, dan lain-lain. Yang keenam, penulisan teks eksplanasi bertujuan untuk menjustifikasi bahwa segala sesuatu yang ditulis secara kausal itu benar adanya. Demikianlah penjelasan saya tentang apa itu teks eksplanasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramo Shanti. Om Shanti, 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 Om.